Mari kita turun Pak Kadenebo. Kita mau ke Qumran dulu. Saya mau menjelaskan tentang kota Esene ini. Sekte Yahudi yang tinggal di sini pada zaman Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Hukum Taurat. Saya sekarang berada di Qumran. Ini tempat panas sekali. Nah, di tempat inilah kitab-kitab atau gulungan-gulungan kitab itu ditemukan, karena ada 12 gua di dinding atas ini. Itu ada 12 gua. Nah, yang menarik bahwa yang menemukan pertama kali kitab itu adalah seorang gembala Muslim. Dia menemukan seperti tempayan. Kemudian dia membuka dengan kegirangan bahwa dia menemukan harta karun yang pertama. Tapi ternyata bukan harta karun, tapi gulungan kitab suci. Ditemukan di dalam tempayan seperti ini, yang ada di dalam gua di atas bukit Qumran. Itu menjadi bukti bahwa Alkitab dan Taurat yang kita menggunakan dan kita membaca sekarang itu sama-sama sama yang dibaca oleh mereka dan ditulis oleh mereka 2000 tahun yang lalu. Itu sama-sama. Okay? Itu yang paling penting. Dan mereka bikin komunitas, mereka fokus kepada, tapi ini bukan dari contoh atau replika, kolam pada zaman sekte Esene ini bikin nama kolam pentahiran. Kolam pentahiran atau mikveh. Mikve dalam bahasa Ibrani. Mereka harus mentahirkan diri sebelum mereka mulai membaca Taurat dan sebelum mereka mulai berdoa dan sebelum mereka bekerja. Jadi Bapak dan Ibu, mereka mentahirkan badan mereka dan supaya pikiran mereka akan jadi tahir juga. Mentahirkan badan dan pikiran mereka, baru mereka mulai belajar dan lanjut mereka menyalin kerja dan belajar dan kerja dan berdoa fokus kepada 100% kepada Tuhan. Karena kalau mereka ikut 613 hukum Taurat itu, ya, mereka akan menjadi lebih akrab dan Tuhan akan memberkati mereka lebih dan lebih. Oke, okay? Mari kita lanjut pada mereka. Ini sekitar umur berapa? Sekitar mereka? Ya. 30-an. 30-40 ada lebih tua, ada lebih muda. Laki-laki semua ya. Laki-laki semua, tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan. Hanya laki-laki semua. Kenapa Bapak Ibu? Masalah, bikin masalah. Iya. Tidak fokus. Perempuan enggak fokus. Ya, tidak fokus ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini contoh di sini juga bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menulis. Scribe artinya orang yang menulis. Mereka belajar Taurat dan mereka ini contoh juga gulungan kitab suci dengan hukum mereka, hukum komunitas. Kalau Anda mau menjadi anggota sekte Esene 2000 tahun yang lalu, Anda harus ikut semua hukum-hukum yang ada di sini. Ini masih digunakan sampai saat sekarang, bahasa Ibrani yang masih asli dan digunakan sampai saat sekarang. Dan di sini Bapak Ibu, di bangku di mana mereka pasti menyalin dan menulis gulungan, ya, dari kanan ke kiri, ya, seperti bahasa Arab. Atau bahasa Arab seperti bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani dulu, ya, mereka dan banyak orang bilang, oh, ini seperti orang Islam yang wudu. Bukan, orang Islam seperti orang Yahudi yang masuk ke kolam pentahiran untuk mentahirkan diri, ya. Kita, ya, wudu, kita punya baptism, ya, kita dibaptis, ya, dan orang Yahudi, orang Islam wudu sebelum berdoa, orang Yahudi masuk kolam pentahiran sebelum berdoa juga. Sekte Esene-nya masih ada nggak, Tom?
Sekte SNA tidak ada sampai saat sekarang. Ada sekte di sini orang Yahudi Ortodoks yang pakai baju hitam. Ada yang sudah pernah ke Tanah Suci atau ini? Baru pertama kali ya? Baru pertama kali semua? Ya. Oh, puji Tuhan, bagus ya. Baru pertama kali. Ya, Anda akan mengikuti ziarah roh. Bagus buat semua. Saya senang sekali bisa datang untuk pertama kali. Oh ya. Catat dari Qumran adalah bahwa kitab yang paling lengkap ditemukan di Qumran itu hampir semua kitab Yesaya, karena di dalam Yesaya itu berbicara tentang kedatangan Juru Selamat, tentang Al-Masih, lalu tentang penyalipan, ramalan tentang penderitaan, itu hampir semua temuan dalam kitab Yesaya. Yang banyak ayat-ayat ditemukan kitab yang lengkap itu adalah kitab Nabi Yesaya. Kenapa kitab Nabi Yesaya? Karena kitab Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Yesus. Banyak ayat-ayat dari kitab Nabi Yesaya, kelahiran Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 6, kelahiran Raja Damai. Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, menubuatkan kedatangan Yesus, menubuatkan Yesus akan disalib. Ya. Jadi kitab Yesaya, mereka fokus kepada kitab Yesaya. Salah satu kitab dari Perjanjian Lama yang ditemukan lengkap itu adalah kitab Nabi Yesaya yang ada sekarang di Israel Museum. Dan ini contoh satu tempat. Lubang gitu ya. Semua tempat
dua. Dan ada seorang Bedouin. Di daerah ini tinggal banyak orang Bedouin, Bapak. Orang Bedouin yang masih muda, umur 15 tahun, namanya Muhammad Dib. Dia menjaga ternak kawanan mereka. Dia tanah ini dia membawa dombanya di sini. Dan dia masuk ke dalam gua dan dia menemukan tempayan. Oh, saya menemukan harta karun. Dia membuka. Oh, apa itu? Gulungan. Tapi gulungan yang dia menemukan menjadi lebih berharga daripada semua emas yang ada di seluruh dunia. Okay. Satu catatan terakhir. Kitab suci Kristen adalah kitab suci yang memang ditulis oleh manusia dalam pengalaman manusia, tetapi dipercaya bahwa itu karena berkat karya roh atau kerjasama dengan karya roh yang menerangkan tentang pesan-pesan keselamatan. Di sini kalau kita mengatakan Kristen, Bapak dan Ibu, itu berarti semua aliran Nasrani, semua. Bukan Kristen seperti Indonesia, beda. Kristen, Katolik, Ortodoks, Armenia, Protestan. Okay, di sini semua. Semua orang yang percaya Yesus sebagai Juruselamat.